السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara Nabi Usama Hadi Syahudin, saya peringat yang dikatakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bincangkan ayat ke-15 hingga 17 dari surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rafi'un darajati dzul 'arsy yulqi ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. 'Ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawma at-talaq. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang punya arasy, yang mutus Jibril dengan bawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, iaitu hari kiamat, iaitu hari ketika manusia keluar dari kubur tiada satu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Semuanya Allah Maha Cepat hisabnya. Demikianlah terjemahan yang dipilih daripada Sahih Tafsir Ibn Katsir yang diterbitkan oleh Pusaka Ibn Katsir dari Jakarta, Indonesia, tuan-tuan. Di sini Allah berfirman beritahu keagungannya, kebesaran, ketinggian arasy yang agung, di mana makhluk semuanya duduk di tempat yang selayak bagi mereka. Allah SWT berada di tempat yang sangat tinggi. Ayat ini ada kaitan dengan surah Al-Ma'arij, ayat yang ketiga. Minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi dimasukkan di sini dalam satu pandangan, iaitulah malaikat Jibril. Pandangan kedua, iaitu Al-Kitab, iaitu Al-Quran, Al-Kerim. Pandangan ketiga, iaitu Wahyu. Baik apa sekalipun, sama ada malaikat ataupun Al-Quran, tuan-tuan, ialah merujuk kepada petunjuk, isyarat betapa Allah SWT ni berkuasa. Jarak di antara langit dan bumi ni, tuan-tuan, tuan-tuan pun mesti maklum, dalam kajian saintis, ada cahaya yang baru sampai ke permukaan bumi. Jutaan tahun perjalanan cahaya itu untuk sampai ke bumi, sedangkan cahaya punya kelajuan ni mengatasi perkara atau benda-benda yang lain. Lihat luasnya alam yang Allah ciptakan. Ada cahaya yang didapati dalam penemuan oleh para saintis baru sahaja berkerip dan kita dapat lihat pada hari ini. Nampak? Boleh kita faham betapa luasnya, jauhnya jarak di antara bumi dan langit, jarak di antara dalam penciptaan galaksi yang Allah SWT telah jadikan ini. Jadi Allah menggambarkan sama ada wahyu berupa Quran ataupun malaikat Jibril dengan keputusan untuk menuju ke bumi dan pelaksanaan yang tertentu pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah pilih, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dalam maksud yulqi ruha min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi, putuskan Jibril ke, putuskan Quran ke, itu adalah perkara yang telah kita bincangkan. Kemudian datang ayat yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum shay'. Pada hari itu mereka keluar dari kubur, tiada satu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka nampak jelas dan nyata tanpa ada satu pun yang dapat menutup mereka ni dari perlindungan, melindung mereka daripada pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah pun berfirman, ya yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum shay'. Limanil mulkul yawm. Sekarang Allah bertanya, siapa punya kerajaan pada hari ini? Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Ada jawapannya. Lillahil wahidil qahar. Ini jawapan ini kata Imam Qurtubi adalah jawapan penghuni syurga dalam keadaan mereka mengucapkannya dengan gembira. Yazkurunahu
ayujibunahu sururan wa talazzuzan. Orang-orang beriman ini menjawab bila ditanya oleh Allah SWT, siapa yang berkuasa pada hari ini, siapa yang kerajaan pada hari ini. Orang-orang beriman menjawab dengan gembira, sururan wa talazzuzan, mereka ini merasa seronok kerana pada hari ini tiada lagi orang-orang yang zalim yang dapat bertindak ke atas mereka. Seperti di dunia dahulu, kena diam, tak boleh bercakap. Cakap nanti dikenakan hukuman. Tapi sekarang keadaan telah berubah. Allah SWT akan menetapkan kuasanya, menetapkan hukumannya, dan dia maha adil atas segala sesuatu. Orang beriman menjawab, lillahil wahil qahar, gembira. Tiba-tiba orang kafir yang telah berada dalam neraka dan azab ini menjawab, yaquluhul kafirun, dalam keadaan yang tiada kekhuduan, dalam keadaan rasa hina, rasa ditekan, rasa stres yang amat sangat. Tapi jawapan itu memang terbih terhampur keluar dari mulut masing-masing secara tidak dapat dikontrol, dikawal lagi. Muslim-muslim yang dimulikkan Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahawa Allah SWT akan menggulung langit dan bumi dengan tangannya. Kemudian Allah akan berfirman, Anal Malik, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Aina mulukul ard? Aina mulukul ard? Aina jabbarun? Aina mutakabbirun? Nanti pada hari kiamat ni, selepas langit dan bumi itu dilapangkan, digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti digambarkan oleh lain, qa'an safsafa, bukit buka gunung ganang semuanya seumpama tikar yang ada, boleh kita gambarkan di atasnya ada tanah yang berkepul-kepul, berkepul-kepul, berbukit-bukit, susunan pasir di tepi pantai, di atas tikar piknik kita itu. Kemudian bila nak balik, anak kita sudah buat bukit di atas tikar kasir, kita pun kibas. Maka itulah keadaan dunia di akhirat kelak bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk menggulungkannya. Habis punah gunung ganang, maka pada hari itu tidak ada yang dapat melindungi kita. Pokok-pokok semua sudah tidak ada. Nanti hari ini tuan-tuan kita terima bila melaksanakan ibadah haji berada di padang Arafah. Putih semuanya, tak ada yang bezakan di antara seorang berpangkat dengan orang kedamaian, orang biasa. Tidak ada yang beza di antara seorang yang bangsawan dengan rakyat kebanyakan, tidak ada. Maka pada itu bila keadaan muka bumi sedang jadi seperti qa'an safsafa, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, semua dapat melihat antara satu lain. Jadi padang yang sangat luas, umpama dalam bahasa padang jarak pada terkukur, luas. Tidak ada yang dapat melindungi, tidak ada yang dapat menyembunyikan diri di belakang bukit ke di belakang batu, di belakang pokok, tidak ada semuanya. Dan Allah SWT akan berfirman dalam hadis Qudsi ini, akulah raja, aku yang maha berkuasa, akulah yang memiliki sifat kesombongan. Di mana raja-raja bumi dahulu yang sibuk melakukan kezaliman kepada orang lain? Di manakah orang-orang semua? Aina mutakabbirun? Ada juga disebut dalam hadis tentang tiupan sangkakala ni, bahawa bila Allah telah matikan semua makhluk sehingga tidak ada lagi yang tinggal melainkan dia sahaja yang maha kuasa, yang maha esa, tiada sekutu baginya, lantas Allah akan berfirman, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tiga kali Allah SWT akan tanya. Kemudian Allah sendiri akan menjawab, lillahil wahidil qahar. Pada waktu itu tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa. Ini pandangan kedua muslimin muslimat yang mulia Allah sekalian. Dan kedua-dua ini bersumberkan daripada penjelasannya lanjut daripada Ibn Kathir, daripada Ibn Kathir, daripada Ibn Abbas, yang disebut oleh Ibn Abbas dari riwayat dikemukakan. Kemudian Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Inna Allah sini, tiap-tiap jiwa akan diberi balasan dengan apa yang telah diusahakan. Tidak ada yang dirugikan pada itu, semuanya Allah maha cepat hisabnya. Allah beritahu kita tentang keadilan dalam buat keputusan antara makhluk, bahawa dia tidak berbuat zalim walaupun sebesar biji sawi. Membuat baik berlebihan sebesar biji sawi atau membuat buruk kurang, mengurangkan amalan seorang walaupun sebesar biji sawi, tidak akan sama sekali. Semuanya adil. Bahkan dia membalas satu kebaikan dengan 10 kali ganda dan membalas keburukan dengan satu balasan sahaja. Itu sebab Allah berfirman, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Siapa nak kata Allah zalim? Tidak akan mampu dia. Kerana kebaikan yang dibuat Allah lipat gandakan, kejahatan, dosa yang dibuat hanya satu penilaiannya. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah sekalian, sesuai dalam hadis yang kita sama-sama belajar hadis 40. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan mikirlah kitab hadis 40 bergambar. Dikumpulkan di situ gambar-gambar untuk memudahkan anak-anak memahami hadis.
Kerana pendekatan pada zaman moden hari ini, anak-anak dia akan bertanya logik akalnya, dunia pada ini semuanya dunia kena ada reason, apa sebabnya. Jadi digambarkan hadis-hadis tersebut untuk memudahkan kefahaman. Gambar-gambar ini dikumpul dari berbagai-bagai sumber untuk memahami maksud hadis. Antara hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu firman Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi maknanya, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi innama hi a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkannya atas kalian. Maka janganlah kalian zalim menzalimi satu sama lain. Wahai hamba-ku, sungguhnya ini semua amal perbuatan kalian. Aku perhitungkan balasannya untuk kalian. Maka sesiapa yang mendapati kebaikan, hendaklah dia muji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendapati keburukan, maka janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri saja. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia agar jangan berlaku zalim. Ke akhirat besok akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kalau kita lihat dalam ayat ini, tuan-tuan, yaum talaq telah kita uraikan. Yaum talaq ni dari perkataan laqiyah, berarti pertemuan. Yaum talaq ni hari kiamat, manusia akan bertemu dengan amalnya di dunia dahulu, atau akan bertemu Allah SWT dengan makhluknya pun merujuk oleh talaq juga, ataupun talaq, ataupun pertemuan antara yang zalim dengan zalimi, ataupun hamba yang menyembah dengan Tuhan-Tuhan yang dia sembah, semuanya Allah akan himpunkan ke akhirat kelak supaya minta syafaat dengannya sebagai penghinaan kepada mereka. Ataupun pertemuan antara ahli langit dengan ahli sama dengan ahli al, penghuni langit dengan penghuni bumi. Penghuni langit ni malaikat lah, penghuni bumi manusia, makhluk berbagai-bagai bentuk. Dan ada juga pandangan yang disebut oleh para ulama, contohnya Al-Qutubi, pertemuan antara orang yang awal dengan orang yang akhir, umat-umat yang terdahulu sampailah umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir selaku umat penghabisan. Ini maksud talaqi. Yaumahum barizun, pada itu mereka jelas nampak, tiada sebarang penghalang, tiada apa yang dapat melindungi mereka pada hari tersebut. Kalau di dunia ni, manusia boleh mengatakan ini empire saya, ini kawasan saya, ini negara saya, tak ada siapa boleh menceroboh, di tempat ni saya berkuasa. Tapi dekat akhirat besok, tak ada satu pun yang boleh mendakwa ini tempat saya, ini negara saya, ini kawasan ekonomi saya, politik saya. Tidak, tidak akan ada yang begitu. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni maha cepat. Bagi makhluk, kecepatan adalah penggunaan waktu lebih singkat dari waktu yang semestinya ataupun yang kita pernah duga. Ini maksud cepat. Betapa tidak cepat perhitungan yang Allah SWT peruntukkan sampai Allah nyatakan di sini Allah sari'ul hisab, kerana dia tidak memerlukan waktu untuk menyelesaikan satu. Kerana kita semua baca dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semuanya perintah Allah ni, Allah tidak perlukan waktu. Bila dia menghendaki satu urusan, dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah ia. Jadi Allah tidak perlu menanti macam kita masuk ke pejabat pos, kena tunggu dahulu giliran. Masuk ke bank, kalau ada 50 orang lah kita duduk melangok, tak ada kerja. Kalau kes mahkamah lebih panjang lagi, bertahun-tahun, kadang-kadang dah mati, sepulang tak selesai lagi. Tidak, ini semua tak berlaku di sisi Allah SWT. Kerana waktu adalah makhluk yang Allah SWT jadikan. Dan dalam ayat surah Yasin tadi, nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya urusan Allah ni, dia mengkendaki, dia kata kun, jadi, maka jadilah. Itulah sebabnya di hujung ayat ni Allah mengingat kita di akhirat besok tak ada penungguan. Semua orang yang yakin dia masuk syurga dengan amalan dia, dengan rahmat Allah SWT, dan dia memang sebenarnya layak, dia pasti mendapati cepatnya dia masuk syurga, sekejapnya. Manakala mereka yang ahli neraka pun terkejut, cepatnya susah, akan baik kalau pergi lama lagi kepada mahsyar tu. Takkan cepat macam ni masuk neraka. Cepat semuanya berlaku sepintas, selaju kilat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Inilah yang dikehendaki dalam ayat Inna Allah sari'ul hisab. InsyaAllah dan kuliah akan datang, kita akan bawakan beberapa bukti yang lain daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya menjangkau pada ayat berikut tentang penamaan hari kiamat sebagai Al-Azifah. Nantikan dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.